Jonda tangis. Oke, dan di sini gua sudah mendapatkan banyak mobil dan pelanggan sudah berdatangan, guys. Oke, guys, kembali lagi dengan gua Ucup Ciger. Nah, di sini gua akan melanjutkan game Car for Sale Indonesia. Nah, di kemarin gua udah record dan ternyata recordnya gua nggak ke save, anjir. Jadi gua nggak bisa ngeliatin ke kalian dapetin duit 3 juta itu dari mana. Gua udah dapet 3 juta dan ya hanya grading doang sih sebenarnya dari game Car for Sale ini. Cuman ya sayang banget lah, gua nggak bisa ngeliatin ke kalian dapetin duit 3 juta yang ini nih. Ini di atas, guys. Di atas gua udah dapet 3 juta di game Car for Sale ini, dan gua udah ngejual ya lumayan banyak mobil ya dari market flash, guys. Jadi gua akan melanjutkan ke game Car for Sale ini, guys. Let's go, kita langsung aja grinding di sini, guys. Oke, gua langsung keluar. Gua sudah di rumah gua. Oh iya, gua belum ini ya, belum apa? Update sini ya. Gua nggak tahu kan di sini ada washing your car and park. Inilah si ininya ya. Gua nggak kurang tahu, guys. Si pegawainya, gua nggak tahu gimana cara buka pegawainya ya. Oke, pertama gua udah disuguhkan dengan mobil Toyota, guys. Gua bakalan langsung beli Toyota ini, guys. Halo Bapak, selamat siang. Saya mau beli mobil Bapak dengan harga 55 dan ternyata terjual ya, karena mobilnya itu tidak terlalu tidak terlalu mahal, guys. Oh, di sini ada BMW, guys. Semoga aja gua bakalan coba ke expertise ya. Semoga aja bisa dapat yang lumayan menguntungkan lah buat gua, guys. Oke, di sini gua cek dulu ya. Biar gua bisa dapetin BMW ini dengan approve ya, guys. Ternyata bisa lebih kurang, guys, si ininya, si mobilnya ya. Gua bakalan tawar lagi di 80.000 ya. Oh, ternyata bisa, guys. Gua bisa expertise di 10.000 untuk melihat approve-nya ya. Ya, oke, gua repair dulu 1 dan 2 ya. Oke, di sini gua sudah dapetin cara repair langsung ke tempat gua, guys. Jadi gua nggak perlu capek-capek bolak-balik ke Neighborhood, guys. Jadi gua langsung aja ke ininya, ke pembenarannya ya, guys. Oke, di sini ada mobil yang lumayan juga ya. Di sini ada mobil. Oh, ini ada truk, guys. Ini mobil apa, guys? Udah Santra. Oke, gua tidak butuh ya. Gua bakalan grading lagi untuk mencari mobil di marketplace ya, guys. Dan sesudah itu gua bakalan skip untuk mencari dan gua bakalan grading kalau misalkan marketplace sudah buka. Gua bakalan grading di marketplace ya, guys, karena kalau misalkan grading di sini kurang ya. Dan pertama, dan gua bakalan ngasih tahu ke kalian,
cara gimana dapetin XP di Carver Shell ini, guys. Di sini gua akan membersihkan setiap mobil yang dijual, guys. Seperti ini, guys. Oh, ternyata tidak bisa ya. Oh, ternyata gua nggak bisa bersihin mobil yang ini ya, yang dijual. Gua kira bisa karena gua lihat dari short ya. Gua lihat dari short itu gua bisa bersihin mobil yang dijual ya, guys. Tetapi di sini tidak bisa, ternyata itu hoax ya, guys. Kalau kalian yang mau grinding XP, kalian harus langsung ke mobil gua, mobil kalian langsung ya. Jadi nggak bisa gua bersihin mobil yang dijual, guys. Itulah. Oke, gua bakalan skip di sini dan bakalan langsung ke marketplace ya, guys. Oke, let's go. Oke, guys, kita sudah di marketplace yang pertama ya, guys. Gua bakalan cari mobil yang mungkin gua bakalan jual lagi, dan gua bakalan benarkan si ininya ya, guys. Si apa mobilnya? Oke, gua cari dulu mobil yang ini, guys. Oke, yang pertama ini mobil yang goreng, ini juga sama. Ini ada BMW, terus ada Toyota. Ferrari juga, guys. Kita udah dapat 3 ya. Kita dapat 3, guys. Dan di sini oke. Oh iya, guys. Sekarang gua bakalan beli dulu si mobil-mobilnya, guys. Oke. Gua lihat dulu, gua bakalan expertise aja atau gimana ya, karena BMW ini kan lumayan murah ya. Tadi juga dijual cuma 80.000. Oke, gua dapat satu BMW, satu lagi gua. Wah, murah banget ya di sini, guys. Lebih murah di sini dibanding di ini neighborhood ya. Oke, gua beli ini. Nah, di sini gua bakalan tawar BMW ini ya, guys. Gua bakalan expertise dulu untuk BMW-nya. Oke. P44, guys. Oke, gua bakalan lihat dulu ini ya, di cek dulu apakah masih bagus atau enggak ya, guys. Untuk ininya. Oh, ternyata kita sudah approve dan gua dapetin 35 ya, guys. Jadi gua bakalan tawar di 300.000 ya, guys. Ternyata bisa ya, karena udah di approve. Kalau misalkan si ibu ini apa ngejual dengan harga mahal, ibu ini bakalan saya laporkan, guys. Bentar. Di sini ada ini ya, ada pengemis, guys. Gua bakalan tanya pengemis ini dan oke. Di sini ada give money dan here tuh apa ya? Gua coba ya, here aja ya. Homeless man the star work tomorrow. Oh, ternyata yang gua cari-cari, guys, di pertama ya. Oh, mungkin itu bakalan jadi pegawai kita ya. Ternyata dari awal sebenarnya udah bisa bayar pegawai ya. Cuman kan gua nggak punya duit lah, ngapain gua ini pegawai, guys. Dan sekarang gua udah kaya, jadi gua bakalan ini pegawai ya, guys. Gua kira itu apa ya, si pengemis itu hanya ngemis aja biasa gitu,
Gua gak tahu anjir. Gua kira cuman ngemis, guys. Oke, di sini gua warnain merah ya, seperti biasa. Sebenarnya nggak biasa sih. Karena kalau misalnya Ferrari itu emang identiknya dengan merah kalau lebih mewah ya, guys. Jadi gua bakalan lebih ke merah dan lebih memperbagus si Ferrarinya, guys. Di sini bakalan gua upgrade ke racing kit, TCS dan turbo, guys. Oke, di sini sudah ceper ya, seceper-cepernya. Dan gua bakalan putih aja kali ya. Jangan terlalu ini, guys. Racing kit dan lain-lainnya udah oke. Dan gua lihat dulu ininya ya. Oh, ternyata sudah tidak usah dibenarkan ya. Jadi tinggal disimpan aja, guys, di showroom gua, guys. Nah, di sini gua sudah mengupgrade showroom gua juga di awal ya, guys. Karena showroom gua kan asalnya itu kecil. Dan gua sudah upgrade, guys, sebelumnya karena tidak terrecord. Jadi ya gua hanya memperlihatkan showroom gua yang sudah segede ini, guys. Gua udah upgrade semuanya seperti showroom gua yang diperbesar ya, guys, biar showroom gua itu ya lebih enak dipandang gitu, guys, dan bisa memasukkan banyak mobil, guys. Jadi gua bisa beli mobil sebanyak-banyaknya dan bisa menjualnya kembali, guys. Oke, di sini gua langsung masukin aja ke gambar dulu, guys. Dan gua bakalan ngejual dengan harga yang fantastis mahalnya ya, guys. Oke, gua jual di 600.000, guys. Kayaknya sih terjual ya, karena ya aduh anjir kok ngebug. Naik, guys, si mobil. Aduh. Ini gamenya masih banyak bug ya, guys. Jadi gua agak ngeri-ngeri gimana gitu. Kemarin si customernya masuk ke pagar, guys. Pagar yang di luarnya tuh, yang rumput itu, anjir. Astaga, baru juga dibenerin, guys. Aduh, ketabrak lagi, ucup. Sorry, guys, ternyata oleng. Oke, gua benerin dulu aja yang ini ya, si BMW-nya, guys. Peleknya agak kurang-kurang gimana gitu. Jadi gua bakalan langsung di-upgrade saja untuk si BMW-nya. Gua bakalan cari mobil-mobil yang layak untuk dijual belikan di showroom gua ya. Oke, gua mundur dulu. Ternyata Toyota gua udah siap ya, guys. Jadi gua siapin aja dulu yang lainnya, guys. Nah, di sini gua bakalan warnain si ininya warna biru ya, guys. Biar seperti Need for Speed, guys. Oke. Oh, gua lupa peleknya, guys. Bentar, gua mundur lagi. Untuk ini velgnya, guys, velg. Oke, Pak, tolong velgnya agak diganti ya, Pak, lebih bagus ya, Pak. Oke, yang ini aja ya. Gua bakalan beli yang ini aja, lebih elegan aja gitu dilihatnya tuh. Anjay, sudah bagus ya buat diperjualkan, guys.
Sip, gua lihat dulu kanan kiri, soalnya takut ada yang tiba-tiba langsung datang aja gitu. Oke, BMW ini murah ya. Gua bakalan ke siniin aja, guys. Karena terlalu murah, jadi gua pasangin dengan di yang paling murah, guys. Oke. Gua pasin dulu ya. Karena kalau misalkan gak pas, customer gua bakalan ngebug lagi kayak kemarin, guys. Oke, gua bersihin dulu, guys, sebelum di foto ya. Oke. Oke, mantap. Gua langsung foto aja. Oh, picture-nya gua hapusin dulu ya. Tuh, sudah ada Lamborghini sebenarnya. Gua udah beli Lamborghini, udah beli BMW, udah beli apa ya, Ferrari. Cuman gua lupa untuk record dan tidak terrecord, ya sudahlah. Gua bakalan grinding lagi seperti biasa, guys. Di sini 150 aja ya. Lebih mementingkan uang yang lebih, guys. Oke, di sini gua ambil dulu ya sebelum gua bak ke marketplace lagi, guys. Karena kalau misalkan di marketplace ada ini kan, ada mobil gua, guys. Jadi gua bakalan balik lagi ke marketplace buat ambil dua mobil gua yang belum gua ambil, guys. Oke, di sini udah putih, udah bagus ya. Dan peleknya gua bakalan ganti ke pelek racing, guys. Karena kalau misalkan yang ini kan enggak racing banget gitu loh. Oke, di sini wah, turbo udah ada. Ini. Nah, sudah ada, guys. Tinggal gua percantik aja dikit. Oke, nah ini lebih bagus, guys. Tidak seperti tadi plat-plat aja, anjir. Oke. Ntar gua lihat dulu kanan kiri, guys. Tiba-tiba ada ini kan bahaya, guys. Oke, gua langsung ke siniin aja ya. Ke belakang, guys. Oke, set. Ntar kalau kayak gini customer gua bakalan ini, guys. Sip. Sudah. Tinggal di bersihkan ya, dan gua isi bensinnya, guys. Yang BMW gua lupa lagi, gua nggak isi bensin, guys. Oke, gak apa-apa, sudah malam ya, guys. Gua bakalan lanjut buat keesokannya. Oke. Gua balik lagi ke rumah gua, guys. Oh iya, gua ke ini dulu deh. Gua ke masuk ke ini dulu. Karena ini dua, ada Toyota dan BMW juga, guys. Jadi gua iniin dulu di ini aja ya, di repair 2 dan repair satunya, guys. Jadi tidak usah membawa mobil untuk bolak-balik ke sininya, guys. Oke, gua langsung ke naik Bernhard. Aduh, naik Bernhard, gua langsung tidur dengan nyenyak ya, guys, untuk menyambut keesokan harinya, guys. Oke, di sini gua sudah bangun seperti biasa. Gua lihat-lihat dulu di sebelah sini, kayaknya nggak ada ya. Oke, gua bakalan langsung ke marketplace yang kedua. Let's go. Oke, guys, di sini gua udah dapetin ini ya, udah dapetin yang namanya pegawai, guys. Gua udah dapet pegawai, guys.
Anjay, ternyata gitu cara ini pegawai, guys. Widih, pakai bajunya. Wih. Dijagain sama pegawai, guys. Anjay. Gua udah punya pegawai dan sudah mempunyai banyak uang untuk memperbanyak rezeki kita, ya, guys. Oke, di sini gua udah dapat 2 ya tadi. Gua ini dulu, guys, dan gua bakalan langsung ke guys, kita sudah di marketplace yang kedua. Kita bakalan langsung masuk ke marketplace-nya. Di sini mobil pertama, mobil kedua agak kurang. Wah, ternyata gua ada Lamborghini, ada 2, guys. Wow, Lamborghini-nya ada 2 dan di sini ini tuh apa ya, lupa gua. Mercedes, anjir. Mercedes ada 1. Oke, di sini ada BMW 5 series. Oke. Di sini ada Ferrari juga, guys. Ferrarinya udah bagus, udah kinclong dan udah sudah di sepertinya udah dibenerin juga, guys. Gua bersihin ya, Pak. Oke, di sini gua bakalan beli 2 mungkin 2 Lamborghini dan satu lagi Mercedes, ya, guys. Dan Ferrari juga, jangan lupa Ferrari, guys. Ferrari itu lumayan. Oke, di sini expertise gua bakalan expertise ini gua bakalan cek ya, cek keaslian dari si Lamborghini Lamborghini ini, guys. Oke, gua bakalan langsung ke gua bakalan cek ya, guys, karena takutnya itu menipu atau gimana, kan gua nggak tahu, guys, dari pihak ininya sih. Ini mungkin bisa ditawar lagi, kan itu udah ditawar ya, gua bakalan tawar lagi, semoga aja ini tawaran yang menggila ini. 300 possible katanya, segitu tidak mungkin kan. Oke, gua tawar di 350 ya, guys, semoga aja ya. Kita dapat lebih murah, guys. Dapetin Lamborghini dengan harga di bawah 400 lah ya. Boleh lah ya. Di sini gua ada Mercedes, mungkin gua gak bakalan beli Mercedes ya. Tadi gua bilang mau beli, ternyata tidak, guys. Saya berubah pikiran, Pak. Karena Mercedes itu lumayan ya, lumayan murah juga, guys. Jadi gua gak bakalan ini. Dan di sini gua bakalan cek lagi ini Lamborghini-nya untuk ini, guys, melihat keaslian dari si ininya ya, di otak-atik, dobrak-abrik ya sama tukangnya, guys. Oke, sudah proof. Oh, ternyata ini asli, guys. Ini udah ada turbo, terus kilometernya masih ini ya, otomatis juga. Gue coba di harga seperti yang sebelumnya, cuman agak naik dikit lah ya, 390 kali ya, atau 380 lah, agak naik dikit lah. Oke, kita sudah dapat 2 ya. Sini ada Tesla, guys. Tesla, dan gua bakalan tawar juga untuk Ferrari ya. Ini expertise sepertinya enggak usah di expertise lah ya. Gua bakalan langsung dihargain 250 aja ya. Semoga aja dapat sih. Oh, aduh. Enggak dapat ya, guys. Jadi gua bakalan segini sih. 290. Oke, gua sudah dapat 2 ya,
Lamborghini 2 dan Ferrari 1 ya guys. Gua bakal langsung kirim mobil gua ke Carpanel. Carpanel. Dan gua bakalan coba ini town truck ya, karena gua belum tahu town truck itu buat apa, guys. Oke, oh repair masih 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 ada satu ya. Ada yang ngisi, guys. Di sini gua bakalan ternyata ini mobil drive, guys. Ini di settingnya drive. Aduh, agak susah ya kalau yang drive kayak gini, guys. Maklum, gua bukan tukang drive anjir. Oke, di sini kan sudah rapi ya, dan gua nggak butuh juga buat ini, guys. Oke, di sini sudah ini ya. Dan untuk ini Ferrari gua bakalan gua setting menjadi mobil drag ya, karena gua nggak suka kalau misalnya Ferrari bagus-bagus dijadikan mobil drive, guys. Ya ada juga sih yang bikin Ferrari itu jadi mobil drag, cuman gua agak nggak suka, guys. Karena ya aneh aja gitu kalau misalkan Ferrari dijadiin mobil drag, guys. Oke, di sini ada dua Ferrari ya, guys. Gua sudah membenarkan dua Ferrari ini, guys. Salah, guys. Bentar. Gua rapihin gak terlalu mepet ya, karena biar kelihatannya tuh wah banget gitu loh. Aduh, mau difoto si bapak ini menghalangi saja, guys. Gua mau foto itu mobil, cuy. Oke, gua bakalan ke market flash dulu ya, karena ambil dulu mobil gua satu lagi, guys. Di apa ya namanya tuh, di marketplace, guys. Aduh, susah banget ngomong marketplace, guys. Oke, gua langsung aja ke card market. Gua bakalan ambil dulu satu lagi ya, ini doang, guys. Coba. Oke, gua sudah bisa, dan gua tidak akan membeli yang mana-mana. Tidak ada. Nah, di sini ada rumah sendirian anjir. Enggak ada siapa-siapa lagi. Ini paling ini marketplace tengah-tengah anjir. Tapi rame. Oke, ya anjir, salah, cok. Gua salah. Gua harusnya ke office, guys. Kenapa jadi ke situ ya? Oke, di sini sudah dibersihkan oleh karyawan saya ya, guys. Gua bakalan langsung foto buat Ferrari gua, dan gua bakalan langsung masuk ke daftar gua ya, guys. Oke, di sini kan dijualnya sekitaran itu ya, sekitaran 600 ya. Gua bakalan jual lebih mahal, 460 ya. Gua bakalan jual di 600, guys. Seperti yang adalah harus sesuai dengan kriteria. Oke. Kriteria dari bisnis ya, guys. Kriteria bisnis itu harus menguntungkan, guys. Oke, gua beli dulu yang ini, guys. Beli dulu poles, dan gua bakalan warnain, mungkin warna biru sudah ya. Gua bakalan warnain hijau, guys. Biru langit lah. Kan hijau anjir. Oke. Sebenarnya Gallardo yang kayak gini agak kurang ya, guys. Ini Gallardo 198 berapa ya? Oke, gua lihat dulu. Tuh kesehatannya. Di sini kesehatannya sudah aman ya, guys.
Oh, Galardonnya 1982 ternyata. Galardo yang sangat lama ya. Sangat tua guys Galardonya guys. Oke, gua langsung ke ini ya, ke tempat gua lihat kanan kiri dulu, tidak ada mobil ya, aman. Oke, di sini sudah masuk ke ini ya, ke list mobil mahal di sebelah kiri ya guys. Mobil-mobil yang mahal gua bakalan simpan di sini guys. Oke. Tolong dirapikan ya karyawan saya. Gua bakalan kasih nama karyawan saya si John ya guys. John anjay. Gua bakalan kasih nama karyawan gua si John guys. Si John yang gesit anjay. Gesit pengerjaannya dan ya lumayan juga. Dapat XP guys, dia bersihin, gua yang dapat XP. gua gak perlu capek-capek buat ini ya, buat bersihin lagi guys, karena sudah ada yang membersihkan. Biasanya gua nggak ada yang membersihkan, sekarang ada guys. Oke, di sini gua bakalan warnain coklat ya, karena coklat emas sudah jarang guys gua adain coklat emas, karena ya gua gak suka coklat guys, gua sukanya biru merah ataupun biru merah hitam dan putih ya, gua paling suka itu guys. Jadi gua tidak seperti ya di iniin guys. Oke, di sini yang mana ya? Yang ke dalam tuh. Gak ada kayaknya, guys. Aduh. Salah, cuy. Gua beli. Ah, mantap. Sudah bagus ya, guys. Tinggal gua perjualbelikan seperti biasa. Oh, ternyata bukan emas ya. Coklat, guys. Aduh, nabrak lagi anjir. Nah, itulah gua kenapa harus setiap nyebrang harus lihat-lihat, karena tiba-tiba ada mobil yang langsung nyalip guys. Oke, sudah malam, gua balik dulu ke rumah guys bentar. Gua parkirin dulu buat mobil gua yang satu ini guys. Tolong ya John dibersihin, nanti kalau misalnya kamu sudah bersihin silahkan pulang ya, karena masih banyak yang harus saya lakukan untuk keesokan harinya ya John. Tolong dibersihkan. Si John harus menuruti apa yang saya mau guys. Oke, gua tidur dulu. Oke, kita sudah gua sudah menjual Oke, gue ada ini guys. Oke, wasn't a car machine, the cash fresh katanya. Gue upgrade si John aja ya, biar si membersihkannya lebih cepat guys. Anjir, di sini kenapa selalu ada yang di sini ngebug ya, ngebug atau kecelakaan guys, selalu itu. Oke, gue lihat dulu di sini ada ada Toyota guys. Tap. There is sport. Oh, ternyata lebih murah, guys. Lebih murah. Dibanding yang sebelumnya, guys. Gua langsung ke ini, guys. Gua langsung beli aja tanpa banyak lama ya. Gua lihat-lihat dulu buat ininya, guys. Dan gua bakalan langsung balik aja ke ini nih guys. Gak usah lah, gua langsung ke ini aja, ke tempat gua guys.
Aduh, ini kayaknya bannya ini belum diganti ya, jadi kayak gitu guys. Anjir, dripnya keterlaluan ini. Aduh, mobil driftnya keterlaluan ini, anjir. Aduh, gua gantilah ke yang lebih pantas guys buat di ininya. Waduh, masih penuh ya. Saya mau ini guys, mau benerin. Oke, ternyata gua datang langsung disambut guys. Oke, tolong benarkan ya Pak, itu mobilnya agak rusak dikit. Oke John, gimana John kerjanya John? Aduh si John ini. Widih, dia sudah pakai jas guys. Anjay, sudah lebih cepat kerjanya juga guys. Jadi dia yang ngemis, sekarang gua rekrut dia menjadi pegawai gua di showroom gua yang bakalan menjadi besar guys. Oke, gua langsung aja bersihkan dulu mobil yang ini guys. Setelah itu gua bakalan ke marketplace yang ketiga guys. Di sini gua bakalan upgrade dulu, dan ya ininya California, terus ininya ganti ke ini ya, karena gua lebih suka ini guys. Kenapa gua selalu ini ya, gua cuman suka anjir. Oke, ntar sip. Oke, cuman dikit ya, dan warnanya gold guys, ini gold coklat ke gold ya. Widih, mantap guys, ini lebih bagus guys. Oke, ini lebih bagus guys. Nah, ini baru gold guys, kalau yang tadi itu coklat anjir, bukan gold ya. Gua lihat kanan kiri dulu seperti biasa guys, gua takut nabrak guys. Sip, sebentar gua pasin dulu guys. Widih, sama anjir, sama ini guys. Sip, tolong ya John lebih agak lebih cepat ya, saya mau langsung jual-jual mobil saya yang baru saya modif dikit ya John. Oke, widih, sudah pakai mesin guys, lebih cepet ya anjir. Wih, keren. Oke, gua langsung ke jual dulu ya, jual dulu yang Toyota yang ini guys, yang gold. Gua jual di 150 seperti yang lain ya. Kalau Toyota gua itu lebih ini. Dan di sini kalau awal-awal itu gua jual ini dengan harga yang fantastik. Mahalnya guys. Kalau gua ini bentar anjir, gua ngomong apa tadi? Yang fantastik ya. Fantastis anjir. Sini gua jual dengan harga 900.000. Kalau misalkan 700 ya mungkin gua bakalan ya dipikir-pikir lah ya. Kalau misalkan ini. Tapi kalau misalkan kurang dari itu gua gak bakalan jual untuk ininya ya, untuk mobilnya. Oke, di sini gua ada pembayaran ya. Pembayaran listrik, air, dan si John ya, gaji si John gua belum turunin guys. Oke John, gua bakalan tidur dulu, dan si Johnny nggak tahu lah, mungkin dia jagain mobil biar nggak kemaling guys. Oke,
Nah, di sini gua sudah terbuka car market, guys. Oke, di sini gua sudah datang di car market yang ketiga ya, guys. Di sini ada Ferrari. Oke, di sini ada Toyota. Ternyata gini-gini aja ya di sini. Di sini ada Ferrari terus Lamborghini, terus ada itu doang anjir. Tiga itu yang paling mahal, guys. Aduh, gua bingung buat jualin-jualinnya, guys. Buat jual di sini udah murah ya. Ferrari udah murah segini, guys. 303.000. Biasanya 400.000 loh Ferrari. Cuman ini si bapaknya baik, guys. Ngasih ke gua 300.000, dan ini masih mulus, guys. Masih mulus. Semuanya masih mulus, dari damage terus apa? Cat ya masih mulus, guys. Dan gua bakalan tawar di 280, mungkin jual butuh ya, anjir. Dia butuh duit buat anak susu anak-anaknya kali ini, atau nggak tahu ya. Gua nggak tahu, anjir. Oke lah. Oh, ini ada ini, guys. Anjay. Ini ada Fiat. Nah, ini Fiat juga lebih mahal, guys. Ternyata di sini cuman itu aja, Fiat terus Ferrari. Dan yang lainnya gua belum tahu ya, guys. Apakah bisa dapetin mobil langka, gua agak kurang tahu ya. Duh, kan di sini ini bersih, sama bersih, terus sama juga paintingnya, terus damage-nya nggak kena. Tapi ini lebih mahal, guys. Ini ibu-ibu gitu, mak-mak anjir yang jualnya. Aduh, dijual sampai 500, tadi 200 udah dapat, guys. Jadi kita untung lebih besar dibanding yang sebelumnya. Cuman nggak tahu ya, kayaknya yang sebelumnya itu fake kali ya, beda sama ini. Karena agak ini ya, manual terus ini ya. Kok gearnya manual ya? Biasanya otomatis. Bentar, guys, gua bakalan cek dulu atau tidak ya. Duit gua udah menipis, guys. Jadi gua bakalan langsung aja ditawar ke 350 aja ya. Soalnya duit gua udah menipis, guys. Kalau misalkan dipartis lagi ya lumayan lah. Lumayan mahal juga, guys. Di sini ada ini. Oke, gua beli. Oh, udah kebeli ya. Oke. Gue kira belum, guys. Kalau belum, gue bakalan langsung aja jualin yang sebelumnya, guys. Oke, gue tawar di 60.000 aja. Oh, tidak ya. Oke, ibunya nggak mau rugi, guys. Aduh, gimana ini, ibu? Oke, gue langsung dapat dua ya. Gue bakalan ini yang Ferrari dulu ya. Aduh, tahunnya udah penuh, guys. Jadi ya terpaksa gua naikin lah ya. Gua naikin. Oke, di sini ada apa? Tidak ada apa-apa lagi ya. Semuanya hanya sampah belaka, guys. Oke, misi ibu, bapak, saya mau ke ini ya. Not sudah ada, guys. Terus ESP sudah ada, ABS sudah ada, tinggal TCP ya. TCP ya. TCP belum ada, guys. Jadi gua langsung ke ini aja ya. Ke pembenaran, guys. Dimodif dulu dikit racing kit. Oh, TCS udah, anjir. Gua kira belum loh. Oke, sudah aman sih, sudah aman semua ya. Tinggal dibenerin. Apakah butuh pembenaran ya, pembenaran, dan dapat damage juga ini 12%. Lumayan lah.
Oke lah. Gua langsung ke belakang dulu, guys. Gua chat dulu kali ya, lebih enaknya. Oke, sudah. Gua chat dulu polis. Gua udah bingung nih warnanya. Gua bakalan warnain apa ya? Warna kuning kali ya, ngambang. Oke, warna pink lah ya, buat teteh-teteh cantik itu yang mau beli gitu kan. You can open skill for low paint price katanya. Hah? Paint price? Oh, ini guys. Hah? Lower price. Get painted and lower price katanya. Tuning price, your car tuning the low price. Oke, gua harus upgrade ininya ya. Painting ininya guys, biar lebih murah ke guanya dan gua bisa dapetin cuan yang lumayan gede guys. Cuan, keuntungan yang lebih gede guys. Oke, di sini udah lumayan ini ya, udah lumayan. Oke, tidak ada problem katanya. Oke deh, terima kasih Pak atas bantuannya. Gua langsung ke untung nggak tabrakan guys. Oke, di sini paintnya udah, tinggal di modif aja ya. Oke, gua ke belakang dulu buat demodif guys. Oke, mungkin gua bakalan skip untuk untuk ininya ya guys, di modifnya. Gua bakalan langsung ke marketplace yang keempat. Let's go guys. Oke guys, kita sudah di marketplace yang ke berapa ya? Keempat guys. Dan di sini kita ada force guys, force. Anjir, cuman duit gua nggak cukup. Cukup guys, anjay. Gua bakalan langsung beli force ini dengan harga 990 dan pasti dapat ya karena kurang dan di sini ada ini guys, ada Audi RR guys. Wah, Audi RR guys. Aduh, gua bakalan langsung ini ya. Ternyata gua belum ini ya, belum dapat Audi RR guys. Aduh, gua langsung jualin aja mobil gua yang sebelumnya guys. Langsung jual-jualin aja. Di sini gua sudah ada dua ya. Ada dua ya. Dua yang belum gua kerjain, guys. Oke, di sini di ini ya. Oke, di sini gua mau beli buat bannya sini, guys. Banyak, gua beli yang ini aja ya, yang murah meriah ya guys. Oke, gua bakalan jual langsung mobilnya guys. Bentar, gua bersihin sendiri anjir biar dapat ini, biar dapat RGB guys. Kalau misalkan si John yang ini yang bersihin, gua nggak dapat XP buat upgrade dia guys. Oke, gua lihat kanan kiri nggak ada ya. Oke, gua sudah mendapatkan beberapa yang gua butuhkan untuk dijual ya guys, dan gua bakalan langsung jual semuanya ya guys, karena aduh Audi RR guys, mobil langka itu anjir di game ini guys. Oke, gua foto dulu sebagian ya. Yang ini satu,
Terus ini juga Ferrari yang warna putih, terus ini dan ini ya guys. Oke, gua langsung jual si Ferrari, Ferrari yang warna putih ya guys. Ini Ferrari putih gua jual di harga yang lumayan fantastik ya guys. Fantastik anjir, fantastis. Oke, iya ini Fiat guys, gue jual sama aja ya harganya dengan yang Ferrari guys. Oke, Ferrari yang warna pink ya, ini yang warna pink kan, yang pink ya. Ntar gue lihat dulu guys. Oh ini yang pink, ini yang aduh, ini yang ini yang abu. Gua jual di 700 kali ya yang ini ya, soalnya lumayan mengecewakan guys. Oke, di sini gua jual 200 yang ini asal aja dulu ya. Oke, bentar, di sini force gua masih di sono guys. Oke, gua buka aja dulu ya buat mau beli. Apa ya namanya tuh, mau beli mobil yang bagus guys. Aduh itu bagus banget, soalnya gue jarang banget lihat mobil itu keluar, soalnya setiap gue ke situ nggak ada guys. Di sini gue langsung ke sini aja dulu. Aduh lepas banget anjir. Oke, force gua di ini dulu ya. Oke, customer sudah berdatangan guys. Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau upgrade dulu buat beberapa yang kebutuhan buat balapan kalian ya guys. Oke, ternyata enggak terlalu ini ya. Oke, gua simpen dulu di sini guys. Oke, mantap. Ntar gua foto sebelum si John datang guys. Oke, dan di sini gua sudah mendapatkan banyak mobil dan pelanggan sudah berdatangan guys. Widih, pelanggan sudah berdatangan guys, dan ini si John. Aduh, terima kasih John telah bekerja keras demi saya ya guys. John baru 2 hari gak apa-apa ya John. Oke, di sini ada Forza gua di harga 600.000 ya guys. Gue jual dengan harga yang mahal-mahal semua cuy, biar gue dapet keuntungan yang gede gitu loh. Oke, gue lihat dulu untuk harga-harganya, semoga ada yang 500 lah ya. Kalau ini enggak, ini ibu mulai bingung gue. Oke, di sini gua bakalan jual ke si bapak ini ya, karena si bapak ini lebih mendekati yang gua pengen ya. Oke, 450.000. Sip. Gua udah dapat di sini. Woi, Gallardo gua mau dibeli, guys. Apakah bisa? Oh, ternyata belum ini ya, belum memenuhi ya. Belum memenuhi, guys. Wah, ini baru guys. Mantap. Apakah bisa 700.000? Oke, sudah terjual 2 guys. Dan gua bakalan beli dulu yang ke card market guys, karena itu langka guys. Gua belum
belum pernah beli ini mobil, guys. Audi RR, guys. Wih. Paling cakep, guys, guys. Oke, gua sudah dapat Audi RR-nya, guys. Di sini gua langsung kasihin aja ya ke bengkel, guys. Bengkel gua sudah sip. Sudah banyak customer-customer yang menunggu gua untuk Oke. Belum dapat, guys. Ini belum dapat. Aduh, gua lupa, guys, si ininya ya. 450 ya. Gua bakalan tawar di 450. Kalau lebih tinggi lebih bagus sih, guys. Kalau lebih tinggi lebih bagus untuk Ferrari yang satu ini, yang F430 juga boleh ya. Di sini belum pada dapat, guys. Belum pada dapat yang sesuai keinginan gua, guys. Oke, di sini belum ya. Ini juga, aduh, harus satu persatu, guys, anjir. Oke, back dulu ya. Gua lihat, aduh, nggak ada, guys. Ini semoga aja bisa mencapai sesuai tujuan, guys. Oh, wala, ini aja ya. Gua bakalan tawar di 450 ya lah ya. Gua jual 450. Oke. Biasanya dapat, guys. Oke. Sudah dapat ya, guys. Di sini ada ini, gue, guys. Lamborghini, anjir. Lamborghini gua di harga 700. Sip. Dan ini ada Porsche belum gua chat ya. Oh, belum gua chat ditawarnya, cuy. Waduh, ditawarnya itu jauh banget, guys. Jauh banget. Oke, di sini Porsche gua Ferrari lumayan sih. Oke. Wah, jauh banget ini. Ini maksudnya apa ini? Aduh, ditawarnya. Oke, mobil yang lebih mahal gua sudah mau habis ya, guys. Di sini tinggal mobil yang lumayan murah-murahnya ya, guys. Oke. What? Kok gua agak aneh ya? Ini mobilnya itu Fiat, guys. Fiat itu apa, ditawarnya itu nggak ngotak, cuy. Kurang dari segitulah. Aduh, agak susah berarti Fiat ini, guys. Fiat ini agak susah, guys. Oke, sudah, ternyata masih bisa ya, masih bisa di harga yang lebih tinggi lah ya. Oke, di sini sepertinya belum cocok ya kalau misalnya di harga 900 kayak gini, guys. Oke, bentar ya, Ibu. Kalau misalkan di 100 lah ya. Biar nambah dikit bisa lah. Ibu nambah dikit doang 2000. Nah, mantap. Sudah hampir banyak yang ini ya. Nah, gua jual di 100.000. Waduh, banyak yang kabur, guys, karena gua satu-satu, cuy, nawarinnya ininya, guys, nawarinnya. Widih. Oke. Gua sampai malam, guys, cuma nawarin baru kali ini gue sampai malam kayak gini guys. Oke, gue di ini segini ya. Oke,
Okay, di sini ada Ferrari gua, guys. Di Ferrari dan Porsche yang belum kejual ya. Okay, gua lihat lagi Ferrari, ayo Ferrari. Ferrari dapatlah. Nice. Gua ini 460 ya. Semoga jangan kabur dulu, Ibu. Saya lagi bernego ya. Bapak ya. Sip. Ini di sini tinggal Forza, guys. Aduh. Ternyata kabur, guys. Ah. Tinggal satu lagi, guys. Aduh. Satu lagi gua. Oh, ini. Dua lagi, guys. Dua lagi. Oke, ditawar berapa ini? Ya udahlah. Kasih aja ya, karena sudah malam, guys, dan ya si John juga mau pulang dan gua juga mau pulang dan gua udah dapat mobil satu, guys. Anjay. Satu yang paling mahal ini paling mahal ini. Mobil paling mahal dan langka, guys. Iya. Widih. John, tolong bersihin ya buat mobil saya yang satu ini, jangan sampai lecet aja. Ini Audi RR ya, guys. Oke, dibersihkan ya John, dan saya bakalan langsung pulang dan balik ke rumah gua dengan tidur nyenyak, guys. Sudah banyak mobil yang gua jual. Wih. Mantap. Oke, bentar. Tutup dulu, guys, biar tidur nyenyak sekarang ya udah. Dan segitu aja mungkin gua untuk memainkan game Car for Sale ini, dan ya gue sudah mendapatkan cuan yang lebih banyak ya, guys. Dan gua bakalan untuk part selanjutnya gua bakalan menamatkan game yang satu ini ya, guys. Bagaimana untuk kelanjutan part selanjutnya, dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan konten gua yang selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, comment and like, dan jangan lupa kalian untuk membunyikan loncengnya notifikasi biar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten gua yang lainnya. Dan sampai jumpa di next partnya. Dadah.